Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkoradonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa, bukan? Dan ya, pada video kali ini, coy. Oke, akhirnya, cuy, yang kita tunggu-tunggu, pemain berbakat atau pemain prodigi sudah naik OVR. Otomatis juga harganya ya, langsung naik pesat, cuy. Harganya langsung naik pesat ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin invest atau beli-beli pemain prodigi yang sudah saya bocorkan untuk siapa aja yang akan mengalami kenaikan OVR, wah selamat sih, selamat ya, kalian lumayan cuan sih. Akhirnya saya juga lumayan cuan juga sih. Saya memiliki 3 pemain ya, 3 pemain prodigi yang mengalami kenaikan OVR. Alhamdulillah sih, bisa kita jual kalau harganya sudah tinggi sih. Oke, siapa saja yang sudah mengalami kenaikan OVR, langsung saja cuy, kita menuju ke in gamenya saja cuy. Oke, cus. Oke bro, di sini kita udah masuk di in game FC Mobile dan langsung saja cuy. Waduh ya, tiba-tiba aja, tiba-tiba tadi tuh ada update dan saya cek, oh nice, ini dia cuy yang kita tunggu-tunggu ya cuy. Sudah saya bocorkan terus cuy mengenai pemain-pemain yang kemungkinan berpotensi naik OVR dan akhirnya cuy, yang kita tunggu-tunggu hadir juga cuy. Oke, sebelumnya di sini kita akan lihat dulu cuy. Kita akan lihat dulu di bagian gallery dan ini dia cuy, deretan pemain-pemain berbakat yang mengalami kenaikan OVR coy. Waduh, dari seorang Endrick cuy, dari Yamal ya, Yamal mengalami kenaikan 1 OVR dari 101 sekarang jadi 102 dan harganya cuy langsung ya, langsung naik coy si Yamal. Selanjutnya ada seorang bukan Lavia, terus ada si Kubarsi cuy, Kubarsi ya mengalami 2 kenaikan OVR cuy, plus 2, otomatis harganya cuy langsung naik ya cuy, harganya langsung naik 2 banyak ini cuy, 20 juta lebih ya, 20 juta lebih cuy. Ini kemungkinan bisa naik lagi cuy. Selanjutnya di sini ada seorang Enric. Enric juga mengalami peningkatan 1 OVR cuy. Lumayan sekali ya. Untuk Lewis kayaknya nggak ada peningkatan cuy untuk Lewis. Untuk Enric ntar kita lihat untuk harganya cuy. Wih, langsung merah. Bro. Oke, untuk ini juga nggak ada cuy. Oke, kita lihat dulu cuy, kita lihat di pasar lah ya, kita lihat di pasar cuy untuk pemain-pemain dari event prodigis ya ini ya. Oke oke, ini 3 orang ini mengalami kenaikan yang lumayan karena ada peningkatan OVR. Nusa cuy, Nusa dari 99 OVR cuy naik 2 OVR ya jadi 101. Gila bro. Waduh, 99 plus cuy, 99 plus ya, mantap banget bro. Gila, cepatannya 109 cuy. Oke ya, untung kita sudah beli cuy. Enric juga, wah anjir sih Enric bro. Ini ya Enric cuy, mantap sekali. Terus ada Paukubarsi, wih udah biru sih Paukubarsi cuy, sudah biru ya. Oke, Lamine Yamal, ini kalau Lamine Yamal kayaknya naiknya dikit-dikit aja cuy. Oke, Nusa sih, gila sih Nusa cuy. Oke, terus ada lagi kan cuy, bentar. Ini ada nggak cuy? Wah ini juga cuy, Ben Zegir ya, 1 OVR cuy. Ben Zegir 1 OVR. Oke, ini nggak ada cuy, Pavlovic ya. Jobe adakah Jobe? Oh Jobe tidak ada cuy. Ini kremasi, kremasi ada cuy, 1 OVR ya kremasi ya. Ih langsung naik bro, full merah jadi berapa sih? Naik berapa sih cuy? 1 OVR ya jadi 99 cuy. Oke, Duranville, oh Duranville nggak ada cuy.
Patahu juga gak ada. Hato cuy, dua UVR nih Hato cuy. Satu ya. Full merah juga sih Hato cuy. Yildiz, ya oke, Yildiz gak ada cuy. Gerai juga gak ada. Ini juga gak ada cuy, Hulsen ya. Ini juga gak ada cuy. Gak ada juga. Ini Romero udah fix gak ada cuy, Romero ya. Oke, jadi itu cuy yang mengalami kenaikan OVR. Saya memiliki tiga-tiganya cuy. Ada seorang Enric ya di sini ya. Gila, 600 juta coy. Naik 600 juta. Saya belinya berapa ya? Lupa saya di belinya. Gila sih ya, mantap sekali. Terus ada seorang Nusa. Mengalami kenaikan pesat cuy seorang Nusa. Nice banget. Pau Kubar sih. Waduh, full biru ya cuy. Kita jual kah ya ini ya? Kita jual kah cuy? Pau Kubar sih ya, 102 OVR cuy. Ini ya. Next kita akan jual juga lah cuy. Mau nggak saya pakai soalnya ya. Cuma investasi saja. Saya belinya di 280-an juta cuy. 280 juta ini saya jual sudah lumayan cuan. Tapi kalau untuk Nusa ini, wah ini cuannya lumayan sih cuy. Apalagi yang beli pemain base-nya ya cuy, base Nusa ya. Gila cuy. Oke ya. Ya mungkin itu aja cuy, sedikit informasi mengenai pemain-pemain yang akan naik OVR. Akhirnya sudah naik ya cuy. Salah tiganya itu ada Enric, Nusa, terus Pau Kubarsi, dan masih ada yang lain. Dan kemungkinan ya kayak si Lewis barang itu juga masih ada kemungkinan naik OVR. Cuma kan untuk yang Liga Inggris cuy, Liga Inggris kan ada jeda internasional cuy. Jadi laga-laganya belum full 4 kali. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik OVR. Itu juga si Lewis dan lain sebagainya. Nah ini cuy, jadi itu salah satu bocoran juga. Jadi belum semuanya cuy, belum semuanya itu mengalami kenaikan OVR. Belum semuanya. Jadi sabar aja cuy. Oke. Ya mungkin itu aja untuk konten kali ini. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar FC Weldy di channel Perkorodonyo. Oke, sekian dari saya. Salam Perkorodonyo. Ini udah mulai biru tapi bisa lah ini cuy. Ayo ini bisa sih dihabisin semuanya cuy. Astaga bro, akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu tiba juga, yaitu kenaikan OVR untuk pemain-pemain dari Ivan Rodriguez. Apa kita rank up aja ini cuy? Apa kita rank up aja ya? Nah ini kita rank up itu kan lumayan ya sih. Rank up ungu cuy. Ya kita rank up aja cuy. Kita rank up aja sih ini. Harusnya Pau Kubar sih cuy. Pemerah sih GG cuy. Waduh anjir. Kita rank up aja cuy. Saya rank up aja ya. Pau Kubar sih ya cuy. Lumayan sekali sih. Oke. Okay? Nice. Akhirnya sih.